Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini dalam program Literasi Buku. Okey, masih lagi bersiaran secara maya. Kita tak tahu bila kita boleh bersemuka, tak tahu. Ya, tapi tak apalah. Okey. Bersyukur kita sebab dengan izinnya kita dapat kembali ke Literasi Buku kita hari ini ya. Okey, saya nak ingatkan semula. Okey, apa kita punya matlamat resensi buku kita. Okey, maaflah sebab saya selalu ulang-ulang sebab kita tak nak terpesong daripada matlamat kenapa kita adakan resensi buku ini. Okey, matlamatnya adalah untuk membina tabiat membaca bukan sahaja dalam kalangan murid bahkan juga dalam kalangan guru-guru di sekolah dengan cara rakan-rakan guru mengulas isi kandungan sesuatu buku yang telah dibaca. Maknanya kita memberikan gambaran isi kandungan sesuatu buku tu sebelum pembaca lain membeli dan seterusnya membacalah buku tersebut. Okey. Hari ini kita akan mendengar ulasan buku yang akan dipersembahkan oleh wakil daripada Kumpulan Pemikir 9 dan 10. Kalau sebelum-sebelum ni kita dah dengar daripada wakil Kumpulan Pemikir 1 hingga 8. Okey, ha, minggu lepas kita tak ada. Okey, maka hari ini kita bersiaran semula lah. Okey, supaya kita jangan buang masa lagi, okey, kita dengar dulu ulasan buku yang pertama daripada Wakil Kumpulan Pemikir 9, Haja Anisia Binti Yasin, okey, dengan bukunya yang bertajuk 20 Persoalan Asas Palestin. Okey, mari kita sama-sama dengarkan. Okey, terima kasih Puan Norina selaku pengacara majlis. Dengar ya suara? Dengar. Ya, okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, yang berusaha Puan Hajah Siti Hadijah binti Osman, pengetua SMK Sungkai, barisan penolong-penolong kanan, guru-guru kanan. Seterusnya rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian. Okey, tibalah masanya saya mewakili kumpulan 9 untuk merensiasikan buku ini berkongsikan sebuah buku yang bertajuk yang bertajuk 20 perkara asas Palestin. Okey, buku yang warna hijau tu ya. Okey. Nama pengarangnya ialah Dr. Mazli bin Malik. Okey, nama penerbit buku ini ialah Jim International dan Jim Media. Okey, tahun diterbitkan 2006, dah lama dah. Okey. Bilangan halaman 48 muka surat. Sebenarnya buku ini merupakan ringkasan kepada buku Fakta-Fakta Asas Isu Palestin yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Mohsin iaitu pakar sejarah Palestin. Okey, seterusnya. Okey, sedikit biografi penulis. Okey, Dr. Mazli bin Malik semua mengenali beliau ya. Merupakan mantan Menteri Pendidikan dari tahun 2018-2020 di era Kerajaan Pakatan Harapan. Okey, banyak penulisan sosok hebat ini berkisar mengenai isu-isu Palestin dan hasil tulisannya sangat terkesan di hati pembaca dalam mencoret kisah-kisah perjuangan rakyat Palestin. Okey, saya rasa tak perlu saya untuk mengulaslah dia punya biografi tu ya. Okey. Seterusnya, okey, isi kandungan buku ini mengandungi 22 persoalan asas mengenai Palestin. Jadi untuk sesi yang singkat ini, saya hanya akan memilih 7 persoalan asas sahaja untuk dikongsikan. Seterusnya, okey, yang pertama, di manakah Palestin? Okey, Palestin merupakan suatu nama yang digunakan oleh untuk wilayah barat daya negara Syam. Ia bersempadan dengan Laut Mediterranean dan terletak di barat benua Asia. Dianggap sebagai titik pertemuan antara Asia dan Afrika dan berdekatan dengan benua Eropah. Di bahagian utara Palestin bersempadan dengan Lebanon, manakala Syria di timur laut, Jordan di timur dan Mesir di selatan. Dan bumi Palestin juga dianggap sebagai salah satu penempatan tertua di dunia. Okey, bahkan bandar tertua di dunia Jericho pernah dengar ya, telah dibina di Palestin sejak 8000 tahun sebelum Masihi dan sehingga kini masih dianggap sebagai bandar yang didatangi dan dipenuhi dengan pelbagai tamadun manusia terbilang. Seterusnya, okey, itu
apa tu peta, sebenarnya peta Palestin, tetapi sebenarnya ada pihak-pihak tertentu yang ingin melenyapkan apa tu nama Palestin daripada peta dunia ya. Yang ada kita tengok Israel, West Bank dan Gaza ya, yang warna hijau tu. Okey, seterusnya. Okey. Okay, Palestinian spell ya. Pada tahun 1948, military apa tu? Tentera Zionis telah mengusir sekurang-kurangnya 750,000 Palestinian dan telah menguasai ya 78% daripada tanah Palestin. Hanya tinggal 22% sahaja yang dimiliki oleh pihak berkuasa Palestin ya, iaitu West Bank dan jalur Gaza, Gaza Strip tu. Okay, kita tengok ya daripada 1917 tu, okay, yang warna hijau tu ialah tanah yang diduduki oleh rakyat Palestin, yang warna biru tu ialah Jewish diduduki oleh rakyat apa tu, orang Yahudi ya. Dan kita tengok amat menyedihkanlah ya, 1948 berlaku pengusiran beramai-ramai tadi. Okey, seterusnya 1967 dipagari ya, sejak kedua-dua tu tebing barat dan juga jalur Gaza tu dipagari oleh tentera Zionis. Okey, sehinggalah Perjanjian Oslo 1945 dan tahun 2020 kita lihat kependudukan Palestin semakin sedikit sehingga tinggal 15% sahaja. Okey. Seterusnya. Okey, apakah keistimewaan Palestin kepada umat Islam ya? Okey, seperti mana yang kita ketahui, bumi Palestin ni mempunyai kedudukan istimewa di dalam hati setiap orang Islam. Okey, kita rujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, bumi ini dianggap suci dan diberkati kerana terdapatnya Masjid Al-Aqsa ya, sebuah masjid yang menjadi kiblat pertama orang Islam. Okey, bumi ini juga berlakunya kejadian Isra, iaitu perjalanan malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pengembaraan malam yang penuh keajaiban ke langit. Okey, dan berdasarkan perspektif Islam, tempat ini merupakan padang mahsyar selepas hari kiamat dan merupakan pusat keamanan sejagat. Okay, seterusnya. Next. Seterusnya. Okey, apakah keistimewaan Palestin kepada agama lain? Okey. Jadi bumi Palestin ini juga merupakan bumi suci kepada bangsa Yahudi dan Nasrani. Okey, orang-orang Yahudi nombor tiga tadi. Slide yang ketiga. Okey, kita terus pada yang ni. Siapa penduduk Palestin? Okey, sejarah telah menyaksikan bahawa bangsa keturunan Kanaan merupakan bangsa terawal yang pernah menduduki bumi Palestin yang berasal daripada tanah. Oh. Okey, kita balik semulalah pada sini ya. Okey, bagi orang Yahudi, dia menganggap bumi Palestin ni merupakan bumi yang dijanjikan oleh Tuhan ya. Jadi dia panggil Tuhan dia Yahweh. Okay. Menurut pegangan mereka, di situlah tempat berlakunya peristiwa-peristiwa bersejarah mereka dan tempat pengkebumian nabi-nabi mereka. Dan kota suci mereka berpusat di Bandar Al-Quds yang dipercayai Nabi Sulaiman alaihissalam pernah membina Haikal dan Ahali di Hebron. Eh. Kat situ ada terdapat makam Nabi Ibrahim. Okey, bagi penganut agama Kristian pula, mereka menganggapnya sebagai tempat bermulanya agama mereka dan di situlah Nabi Isa dilahirkan, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dan memulakan misi dakwahnya. Okey, seterusnya. Okay. Pergi ke nombor 4. Okey, siapa penduduk Palestin? Okey, sejarah menyaksikan bahawa bangsa keturunan Kanaan ya. Bangsa keturunan Kanaan merupakan bangsa terawal yang pernah menduduki bumi Palestin, berasal dari tanah Arab, berhijrah ke Palestin sejak 4500 tahun dahulu. Jadi rakyat Palestin sekarang adalah daripada keturunan Kanaan, okey. Dan mereka ni dikenali sebagai Filistin.
dan dari bangsa yang berkahwin dengan berkahwin campur dengan bangsa Arab yang berkahwin campur dengan Palestin. Okey, apabila agama Islam muncul, majoriti penduduk Palestin ini memeluk Islam dan menggunakan bahasa Arablah sebagai bahasa komunikasi mereka. Okey, kebenaran fakta ini tetap tidak boleh dinafikan. Okey, walaupun sebahagian besar penduduk Muslim Palestin telah dihalau oleh pihak Zionis sejak tahun 1948 dan menjadi pelarian di dalam dan di luar negara mereka sendiri. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Okey, benarkah dakwaan kaum Yahudi sebagai penduduk asal Palestin? Okey, dakwaan Yahudi bahawa Palestin adalah milik mereka berdasarkan fakta sejarah adalah palsu dan berlawanan dengan hak-hak Muslim Palestin. Jadi bangsa Palestin ya telah mendiami dan memakmurkan bumi Palestin sebelum kewujudan negara Yahudi. Bangsa Yahudi sebenarnya hanya memerintah beberapa bahagian bumi Palestin dan selama 4 kurun sahaja, iaitu daripada tahun 1000 hingga 586 tahun sebelum Masihi. Mengikut sejarah ya, pemerintahan mereka telah hancur sebagaimana telah berlakunya kepada kerajaan Assyria, Firaun, Greek dan Roman, sedangkan penduduk asal Palestin terus kekal di situ. Okay, next. Slide seterusnya. Okey. Hakikatnya hubungan antara bangsa Yahudi dengan Palestin telah terputus sejak 1800 tahun dahulu. Bahkan ajaran kitab agama mereka mengharamkan kepulangan mereka ke Palestin. Okey, di atas dasar inilah gerakan Zionis menyeru kepada kepulangan bangsa Yahudi ke Palestin dianggap sebagai gerakan murtad dan pengasasnya Theodor Herzl dianggap sebagai kafir oleh rabi-rabi di Eropah dan berdasarkan fakta penyelidikan ahli akademik Yahudi seperti Otto Kostler, lebih 80% orang Yahudi hari ini tidak mempunyai kaitan sejarah sedikit pun dengan Palestin. Dan majoriti besar orang-orang Yahudi sekarang sebenarnya berasal dari keturunan Al-Khazar dari Khazaria, iaitu puak Tatar Turki kuno yang mendiami bahagian utara Kaukas, iaitu kawasan bekas Soviet yang telah memeluk agama Yahudi pada kurun ke-8 Masihi. Oleh itu, sekiranya Yahudi waktu ini mendakwa mereka mempunyai hak untuk kembali ke negara asal mereka, maka mereka sepatutnya pulang ke selatan Rusia dan bukannya ke Palestin. Malah dakwaan mereka bahawa Yahudi mempunyai hubungan yang kuat dengan Palestin adalah tidak benar berdasarkan fakta sejarah. Kebanyakan Bani Israel enggan menyertai kumpulan Nabi Musa AS berhijrah ke Tanah Suci Baitul Maqdis. Mereka juga pernah menolak tawaran Raja Parsi bernama Cyrus untuk kembali ke bumi Palestin dari Babylon sebelum ini. Okey, seterusnya. Okey, bagaimanakah kaum Yahudi boleh menduduki dan memerintah Palestin? Okey, gerakan Zionis ditubuhkan tanggal 1897 Masihi telah berusaha membentuk kerajaan Yahudi di Palestin. Penduduk Kristian Eropah sangat menyokong kepulangan Yahudi ke bumi Palestin, khususnya kumpulan Protestan sejak kurun ke-16. Ini disebabkan oleh pelbagai faktor antaranya. Okey, ada 4 faktor ya. Okey, yang pertama, kaum Yahudi percaya bahawa Nabi Isa hanya akan muncul di akhir zaman jika mereka berkumpul di Baitul Maqdis. Okey, yang kedua, bagi bangsa-bangsa Eropah, di Eropah, wujudan Yahudi di tengah-tengah negara mereka bertentangan dengan ideologi nation state ataupun negara kebangsaan yang mereka anuti. Malah penganiayaan oleh orang-orang Rusia dan Eropah Timur terhadap Yahudi. Masalah penganiayaan ya. Ini semua timbul kerana sikap orang Yahudi yang mengamalkan riba dan memanipulasi ekonomi negara-negara tersebut. Orang Yahudi berjaya menjadi individu berpengaruh di negara Eropah dan Amerika, memudahkan urusan penghijrahan ke Palestin dan juga kegagalan gerakan Yahudi Haskala dalam menyesuaikan diri mereka dengan masyarakat di tempat yang mereka diami semakin dimusuhi. Menyebabkan mereka semakin dimusuhi oleh bangsa-bangsa di negara yang mereka diami. Okey, yang mengapa Barat menyokong penubuhan negara Israel? Okay, ada 2 faktor. Yang pertama, untuk menghalang kemunculan kuasa besar dalam menggantikan kerajaan Utsmaniyah. Yang kedua, sebagai negara benteng yang disokong oleh penjajah Barat khasnya Britain, bertujuan memecah belahkan negara-negara Islam di Asia dan Afrika dan untuk melemahkan, mengepung dan mengawal negara-negara Islam sehingga tidak mampu bersatu dan bangkit.
Okay, akhir sekali. Akhir sekali, slide yang last sekali. Okey, jadi sebagai penutup ya, isu Palestin ini bukanlah satu isu yang baru muncul, akan tetapi ia telah sekian lama diketahui oleh masyarakat antarabangsa sebagai isu kemanusiaan sejagat. Okey, sehingga hari ini masih belum mencapai penyelesaiannya. Dan apa? Masyarakat Islam dan sebahagian masyarakat bukan Islam seluruh dunia turut menyatakan sokongan padu mereka terhadap rakyat Palestin dengan pelbagai cara, sama ada dari segi mental, fizikal dan pelbagai bentuk sokongan. Misalnya melalui penerbitan buku, melancarkan tabung-tabung kemanusiaan ya, untuk mengutip sumbangan bagi meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat Palestin. Jadi saya menyerulah kepada rakan-rakan, ya, mari kita sama-sama membaca buku-buku tentang Palestin dan mulakan dengan buku yang saya kongsikan ini, 20 Perkara Asas Palestin. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Haji Anisiah. Kita tahu banyak sejarah lokasi sebenar tentang Palestin kalau kita baca buku ini ya. Kita pun sedia maklum apa yang telah dan sedang berlaku ke atas Palestin sejak dulu hingga ke hari ini. Jadi marilah kita sama-sama berdoa agar tanah Palestin dapat dimerdekakan suatu hari nanti. Okey. Kita teruskan lagi majlis kita dengan persembahan ulasan buku daripada wakil kumpulan pemikir 8, iaitu Cikgu Syarifah Aminah binti Syed Muhammad dengan bukunya yang bertajuk Seni Berfikir Yang Hilang. Okey, jom kita dengar apa seni berfikir yang dah hilang tu. Okey, persilakan Syarifah Aminah. Okey, boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Terima kasih kepada puan moderator kita pada pagi ini, yang berusaha puan pengetua puan Hajah Siti Khadijah binti Osman, barisan penolong-penolong kanan, barisan guru-guru kanan serta rakan guru yang dihormati sekalian. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Didoakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihatlah pagi ini. Okey, jadi kini tibalah masanya untuk saya mewakili kumpulan pemikir 10. Tadi Kak Norina kata kumpulan 8, 10 ya Kak Ina. Okey, untuk menyampaikan resensi sebuah buku yang berjudul Seni Berfikir Yang Hilang. Okey, buku yang mengandungi 262 muka surat ini dikarang oleh Ustaz Hasrizal Abdul Jamil, telah diterbitkan oleh Iman Publication pada tahun 2020 dan istimewanya buku ni telah diulang cetak ya, sehingga cetakan yang ketujuh yang terkini pada April 2021. Okey, so ni sepintas lalu penulis buku ni. Okey, cukuplah saya kongsi dengan kawan-kawan sekalian, penulis buku ni merupakan penulis buku yang sama yang diulas oleh kumpulan pemikir satu oleh Puan Mahalabiah hari tu. Okey. Jadi berikut adalah sinopsis buku ni. Okey, buku ni merupakan kupasan karya asal Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, iaitu Taqafah Al-Da'iyah, yang mengutarakan 6 cabang ilmu yang perlu dikuasai oleh pendakwah, iaitu ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu sastra dan bahasa, ilmu kemanusiaan, ilmu sains dan ilmu hal ehwal semasa. Dikata Syekh Yusuf Al-Qardawi, umat Islam ialah umat dakwah. Maka semua orang harus membuat kerja dakwah, walaupun perkataan dakwah tu sendiri dilihat agak eksklusif bagi sesetengah orang. Okey, dakwah ni dikenali sebagai infak kepada orang lain. Jadi untuk menginfakkan sesuatu, kita perlu ada dan memilikinya. Sama seperti ilmu, kita wajib menuntut dan sebarkan kepada mereka yang dahagakan ilmu tu tadi. Jadi melalui buku ni, penulis secara haluslah mengajak kita untuk kembali menyemak kepentingan-kepentingan ilmu lain selain ilmu agama untuk menjayakan sebuah dakwah. Okey, kita pergi kepada seterusnya ya, saya ingin kongsi sebersedikitlah 6 cabang ilmu yang disyarahkan dalam buku ni. Okey, ilmu yang pertama, okey, iaitu ilmu agama. Okey, ilmu agama ni adalah kunci pertama dan bahagian yang paling panjang sekali disyarahkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Okey, beliau mengagihkan buku ni kepada 6 bahagian asas ni seperti berikut.
dan bahagian-bahagian asas ni dia merangkumi peraturan-peraturan Allah yang terbahagi kepada dua, iaitu syariatullah dan sunnatullah. Okay. Jadi penting bagi umat Islam untuk meraikan kedua-duanya supaya tidak dimangsakan oleh ilmu-ilmu yang tidak sepatutnya. Okey, cabang ilmu yang kedua ialah ilmu sejarah. Okey, mengapa perlu belajar sejarah? Okey, jawapannya mudah saja kerana dalam kehidupan kita, kita sentiasa mengetahui sesuatu melalui pintu sejarah. Okey, sejarah ni bukti paling nyata kepada intipati seruan agama, dan sejarah juga membantu kita menganalisis dan memahami realiti semasa. Okey, pendek kata, sejarah ni meluaskan ufuk pandang kita terhadap satu-satu perkara. Okey, cabang ilmu yang berikutnya adalah ilmu sastra dan bahasa. Okey, bahasa adalah kunci membuka dunia ilmu. Menurut kata penulis, apabila kita belajar bahasa, kita dapat menjaga kesejahteraan dalam penyampaian dan kesannya baiklah kepada para pendengar. Okey, pendek kata, bahasa ni mendeskripsi apa yang kita fikir dan menjelaskan asosiasi kita dengan identiti yang mana. Okey, seterusnya ialah cabang ilmu yang keempat, iaitu ilmu kemanusiaan. Okey, para pendakwa dianjurkan supaya memahami subjek ataupun sasaran risalah. Maksudnya kepada siapalah dakwah nak disampaikan. Okey, jadi inilah yang dinamakan sebagai ilmu kemanusiaan. So ada beberapa ilmu bantuan, okey, seperti yang dirangkum kat sini, okey, yang diperlukan untuk memahami manusia secara individu maupun berkelompok. Okey, ilmu yang seterusnya adalah ilmu sains. Okey, ilmu sains ni pentinglah untuk para pendakwa. Okey, tapi tak perlulah kita belajar secara profesional sampai ke universiti. Okey, cukup dengan asas sains saja sudah memadai untuk dijadikan amalan. Okey. Ilmu sains ni juga merangkumi dua perkara seperti yang saya sebutkan pada awal tadi. Jadi buatlah sesuatu perkara tu dengan kedua-duanya ni supaya bergerak seiring, supaya hasilnya nanti pasti memuaskan. Okey, dan ilmu cabang ilmu yang terakhir iaitu ilmu hal ehwal semasa. Okey, jadi umat Islam perlu menguasai ilmu yang membolehkan mereka untuk memahami realiti secara saintifik, bukan sekadar persepsi rawak. Okey, get the required knowledge to understand the current affairs. Begitulah saya memetik kata-kata penulis lah. Okey, jadi pengetahuan ini akan menjadi bekalan ilmu kepada setiap pendakwa untuk menentukan pendekatan dan strategi dalam dakwah mereka. Okey, jadi kesimpulan yang saya dapat buat, kita perlu menguasailah enam cabang ilmu yang telah dikupas oleh penulis dalam buku ni. Jadi ilmu-ilmu ini yang membentuk cara kita berfikir sekaligus membantu kita menghadapi isu-isu sekitar kehidupan dengan lebih matang. Jadi recommended lah. Okey, menarik, ringkas, mudah dihadam dan attention grabber. Okey, sebab bila kita baca tu kita nak tahu lagi dan nak tahu lagi ya, macam tu. Okey, jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Syarifah Aminah atas ulasan buku itu tadi. Maaf ya Pak, tersalah nombor pula. Okey, perkongsian yang sangat menarik. Okey, ada enam cabang ilmu yang kita harus kuasai dalam hidup kita sebagai khalifah Allah di bumi. Okey, untuk mendalami semua ilmu ini, rakan-rakan semua bolehlah dapatkan buku Seni Berfikir Yang Hilang ini. Okey, seperti minggu-minggu yang lepas, kita teruskan lagi program kita dengan mendengar motivasi pagi daripada Haji Ahmad Fauzi bin Abdullah. Okey, mari kita dengarkan sama-sama. Okey, silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati, yang berusaha Puan Hajah Siti Karijah binti Osman, pengetua SMK Sungai, yang dihormati penolong-penolong kanan, seterusnya guru-guru kanan bidang dan
rakan-rakan guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Boleh nampak ke ni? Boleh ke? Boleh. Okey, saya akan teruskan untuk program 3A ini, iaitu aware, alert dan juga action ataupun sedar, peka dan juga tindak di bawah modul kesejahteraan psikologi untuk warga KPM ya. Baik, saya memilih tajuk pagi ini masih lagi berkaitan dengan kemurungan. Sebelum ni kita bercakap berkaitan dengan kebimbangan. Jadi lanjutan daripada kebimbangan tu ialah kemurungan. Sebab kemurungan ni dia dirasai ataupun dialami oleh individu dalam tempoh yang berpanjangan ya. Jadi oleh kerana pandemik kita ni kemungkinan ada di antara kaki tangan awam ataupun pelajar-pelajar kita yang mengalami kemurungan. Jadi kemurungan ni adalah satu penyakit psikologi yang boleh berada pada diri kita ya. Dia adalah merupakan satu penyakit ataupun kita kata derita dalam senyap sebab orang di sekeliling jarang ataupun kadang-kadang tidak merasainya tetapi dirasai oleh individu itu sendiri. Baik, apa itu kemurungan? Kemurungan adalah gangguan perasaan, dia menyebabkan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu berasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu dan penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja yang tidak dan tidak kira umur, jantina ataupun bangsa. Kemurungan boleh berlangsung sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Oleh kerana pandemik kita ni dah hampir mencapai 2 tahun dah, maka kemungkinan-kemungkinan tu ada dan kita lihat pun kesan-kesan di persekitaran ataupun dalam masyarakat kita, beberapa perkara-perkara yang kita tidak mahu dengar telah pun berlaku, berbagai perkara-perkara negatif telah pun berlaku di kalangan masyarakatnya. Baik, apa yang menyebabkan kemurungan ini? Ya? Baik. Kemurungan ini adalah disebabkan oleh perubahan kimia dalam otak, iaitu berlaku ketidakseimbangan kimia neurotransmitter serotonin dan juga neuropinephrin. Okey. Neurotransmitter serotonin. Serotonin ni apa dia sebenarnya? Serotonin ni adalah hormon yang menstabilkan mood ya, dan juga perasaan selesa dan juga gembira. Sebab itu kita rasa selesa. Kalau berlaku ketidakseimbangan dalam neurotransmitter serotonin ini, maka kita akan rasa sebaliknya lah. Maknanya kita mood kita tak stabil, jadi tak stabil, perasaan jadi tidak selesa dan kita menjadi tidak gembira. Jadi pentingnya serotonin ini stabil di dalam diri kita lah. Kerana dia banyak mempengaruhi tindak balas kita terhadap persekitaran. Dan juga neuropinephrin. Neuropinephrin ni adalah satu hormon, iaitu hormon stres ya. Dan hormon stres neuropinephrin ni dia berkaitan dengan penghasilan adrenalin. Adrenalin ni adalah satu hormon yang boleh mempertingkatkan degupan jantung dan akhirnya apabila degupan jantung itu terlalu cepat, maka dia akan mendatangkan kesan-kesan yang tidak seimbang dalam diri kita. Jadi kemurungan ini adalah disebabkan oleh perubahan kimia dalam otak dan dia berkait rapat dengan apa yang kita alami di persekitaran. Ya. Kemudian kemurungan juga disebabkan oleh bakal keturunan. Ya, bakal keturunan di mana seseorang yang mempunyai keluarga yang pernah menghadapi kemurungan. Ya, jadi apabila dia melihat ada salah seorang daripada keluarganya itu mengalami kemurungan sebelum ini, maka dia juga berkecenderungan untuk
mengalaminya sama kerana dia memikirkan perkara yang sama. Kemudian juga persekitaran, persekitaran yang maksud peristiwa hidup dan kekurangan sokongan keluarga dan juga sosial dalam menghadapi perkara-perkara yang negatif dalam hidup seseorang itu. Baik. Kemurungan juga disebabkan oleh ubat-ubatan, ya. Setengah jenis ubat darah tinggi boleh mencetuskan episod kemurungan. Walau bagaimanapun, ia akan berangsur hilang apabila ubat tersebut diberhentikan. Apabila seorang itu mengambil ubat-ubatan, banyak ubat-ubat yang diambil untuk mengatasi pelbagai penyakit, maka itu juga menyebabkan kebimbangan. Dan kebimbangan yang berpanjangan itu juga akan menyebabkan kemurungan. Ya. Kemudian, murungan juga disebabkan oleh penyakit-penyakit lain. Satu penyakit lain seperti gangguan fungsi hidrokortisem boleh menyebabkan kemurungan. Ya. Jadi, tiroid ini adalah hormon yang ada yang apabila kurang dalam saluran darah, dia akan menyebabkan metabolisme menjadi rendah. Dan bila metabolisme menjadi rendah, maka seorang itu akan mudah letih, ya, kehilangan berat badan dan juga tidak tolerate dengan suhu yang sejuk. Jadi banyak perkara-perkara persekitaran yang ada kesan kepada orang yang mempunyai gangguan dalam thyroid hyperthyroidism ni. Ya. Kemudian kemurungan juga disebabkan oleh corak pemikiran. Corak pemikiran mendapat corak pemikiran yang boleh mencetuskan. Ini termasuklah bagaimana persepsi kita pada diri sendiri, kehidupan dan juga dunia. Penyebab kemurungan juga disebabkan oleh stresor, iaitu punca-punca stres yang juga berupaya mencetuskan episod kemurungan sekiranya tidak dikawal. Ya. Peristiwa lain yang boleh mencetuskan kemurungan termasuklah penyalahgunaan dadah atau ketagihan arak, menghidapi penyakit serius, tinggal dengan yang orang ambil yang mengidap penyakit. Dan dapat orang yang ambil yang serius. Dan juga penyakit juga disebabkan oleh kehilangan orang yang disayangi dan ataupun baru melahirkan anak. Jadi penyebab kemurungan yang ini adalah disebabkan oleh kebimbangan ataupun perkara-perkara negatif yang dialami secara berpanjangan, sama ada dialami oleh sistem dalam diri, fisiologi ataupun persekitaran yang dialami oleh seseorang. Okey, tanda-tanda dan gejala kemurungan, ya. Okey, kalau kita lihat tanda-tanda dan gejala kemurungan ini, kita boleh nampak kadang-kadang tu, ya. Kesedihan atau kekosongan perasaan yang berpanjangan, sedih, ya kan, rasa tak ada apa. Kemudian hilang minat atau keseronokan terhadap hobi dan aktiviti-aktiviti lain yang biasanya mendatangkan keseronokan. Perubahan-perubahan dalam cara hidup, ya. Perubahan-perubahan dalam cara bekerja. Mungkin cara bekerja sebelum ni lebih seronok berbanding yang sekarang, ya. Jadi itu juga boleh membawa kepada gejala-gejala kemurungan ini. Kemudian cepat rasa letih, ya, tanda-tandanya. Cepat letih, tidak bertenaga disebabkan oleh apa? Sebabkan perubahan-perubahan hormon-hormon tadi, ya. Serotonin, leptin, hypothyroidism itu. Ya, jadi ketidakseimbangan hormon-hormon ini juga membawa kesan kepada fisiologi kita. Cepat letih, tidak bertenaga. Kemudian perasaan pesimistik dan mudah putus asa. Pesimistik ni apa dia? Pesimistik ni adalah satu perasaan yang sentiasa memikirkan, seorang yang selalu memikirkan perkara-perkara keburukan. Banyak benda yang negatif yang dipikirkannya. Jadi menyebabkan dia tidak bermotivasi. Ya. Dan positif kepada pesimistik ni ialah positif lah. Jadi orang yang mengalami kemurungan ini mempunyai gejala-gejala pesimistik ni lah. Selalu berfikiran negatif. Ya.
kemudian perasaan bersalah, kemudian rasa diri tak berguna, ni ciri-ciri orang berkemurungan ya. Kemudian gangguan tidur, malam tak boleh tidur, insomnia dan sebagainya ya. Ataupun yang berlebihan tidur pun juga adalah merupakan satu tanda-tanda gejala kemurungan. Kemudian hilang selera makan dan penurunan berat badan ya. Penurunan berat badan tadi itu mungkin disebabkan oleh tindak balas hormon ya, hypothyroidism tadi menyebabkan kita tidak apa, kita rasa letih dan juga hilang berat badan tadi. Rasa lebih baik mati, ini perasaan je lah apabila dia merasakan bahawa banyak perkara-perkara yang tak sempurna di sekelilingnya ataupun dia hadapi, maka dia tak lebih baik mati. Sebenarnya tak sesuai lah, tak boleh dipikirkan. Kemudian rasa tidak tenteram, tak mudah marah, kurang daya kemampuan dan juga ingatan. Sukar membuat keputusan, simptom psikologi seperti sakit kepala, sakit kepala sakit-sakit badan dan juga gangguan penghadapan tengah ada program seksual. Kemudian pergerakan menjadi terhad, kaku atau menjadi resah, gelisah, mudah cemas ataupun fobia ya. Jadi boleh, siapa yang berisiko? Orang-orang yang berisiko untuk mengalami kemurungan ini ialah orang yang pernah mengalami kemurungan pada masa lepas, maknanya sebelum ini dia pernah dan dia hilang kemudian dia datang semula ya. Kemudian mempunyai ahli keluarga yang mengidap kemurungan, mengidap penyakit kronik, sakit buah pinggang, ini semua perkara-perkara yang dialami oleh individu yang mempunyai penyakit yang berpanjangan dan itu juga adalah merupakan penyebab kepada seorang itu mengalami kemurungan ya. Jadi diharap sesiapa yang mengalami keadaan-keadaan ini perlu kuat semangatlah ya. Hilang anggota tubuh badan secara tiba-tiba disebabkan oleh aksiden ke ataupun sebagainya, atau kematian orang yang disayangi secara tiba-tiba, ataupun perceraian, masalah rumah tangga, masalah penggunaan badan dan arah, mengambil ubat dan ini macam mana? Semua perkara-perkara negatif kesan kepada psikologi dan juga psikologi kita. Jadi sejauh mana kita dapat menangani masalah-masalah atau perkara-perkara negatif ini akan menyebabkan kurangnya kita berisiko untuk menghadapi kemurungan ini ya. Pernah mengalami kemunduran, sebab itu kalau kanak-kanak yang pernah mengalami kemunduran dia akan bawa kesan sehingga ke dewasa jika tidak dirawat. Kemudian kecenderungan mudah risau atau bimbang, perasaan sedih semasa dalam pantang, ini bagi orang bersalin. Kemudian krisis ekonomi, kalau kita lihat sekarang pun ramai yang mengalami krisis ekonomi ya, masalah kewangan. Jadi kesemua perkara-perkara negatif ini dia membawa kesan sampingan yang kita boleh lihat ya. Ini yang kita boleh lihat pada fisiologi lah. Mulut kering, sembelit, masalah kencing, masalah seksual, penglihatan yang kabur, pening, dan juga masalah-masalah hubungan di antara individu dengan individu yang lain. Kerana orang yang murung ini dia selalu bersendirian. Oleh itu kalau kita lihat ada rakan-rakan yang berkeadaan begitu, maka kita perlulah bantu mereka. Jadi untuk pencegahan tu kita sendirilah, diri sendiri perlu tahulah apa masalah kita, penyakit kita apa. Kemudian yang mengambil ubat-ubatan tu kenalah meneruskan rawatan dan mengambil ubatan tu mengikut jadual yang telah disediakan. Kemudian sentiasa bertenang dan sentiasa bersikap positif. Yang ini kita biasa buat, yang kini kita boleh buat sendiri ya. Begitu juga dengan merancang keuangan, kerana kalau kita lihat dalam masyarakat kita disebabkan keuangan ni banyak perkara-perkara lain akan mendatangkan masalah. Jadi rancanglah sebaik-baiknya. Kemudian amalkan gaya hidup sihat, menyertai aktiviti yang membuat kita gembira, pecahkan tugasan yang besar kepada tugasan yang kecil dan
berilah keutamaan pada perkara-perkara yang perlu supaya kita tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan tugas. Ya. Jadi saya rasa itu sahaja untuk kita menghadapi apa yang kita kata kemurungan itu. Semua orang boleh mengalami kemurungan ini. Sejauh mana kita boleh berhadapan dengan masalah kemurungan ini bergantung sejauh mana kepada pengetahuan kita, cara kita menghadapi. Ya, jadi kesimpulannya pada saya, untuk mengatasi masalah-masalah fisiologi ini dia lebih kepada berfikiran positif ataupun berfikiran optimis. Banyak perkara-perkara yang kita berfikir dalam sisi yang positif. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat sedikit sebanyak pengetahuan pada kita dan kita boleh memahami tentang diri kita, itu yang lebih penting. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tim Fauzi. Sangat bagus perkongsian Tim Fauzi hari ini ya, sebab ramai orang yang telah dan sedang menghadapi kemurungan. Jadi kita kena sentiasa waspadalah dengan punca-punca kemurungan supaya kita dapat mengatasinya dengan lebih awal. Okey, kita dah pun sampai ke pengakhiran majlis kita. Sebelum saya akhiri majlis, saya serahkan dulu majlis ni pada Hajah. Silakan Hajah. Baik, terima kasih Cikgu Norina. Terima kasih semua yang dapat melapangkan masa berkumpul di Google ni untuk mengikuti satu lagi sesi resensi buku dan juga morning booster yang bercorak apa ni motivasi. Jadi pada pagi ini kita dibawa mengembara ke bumi Palestin oleh Puan Hajah Anisia. Jadi banyak penambahan ilmu ataupun pembugaran ilmu semula terhadap pengetahuan kita pada bumi Palestin. Kemudian tadi Cikgu Aminah beritahu pula pasal 6 cabang ilmu memang sangat menarik dan berkait rapat sangat dengan sama ada kita sebagai guru ataupun sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan perkongsian dua buku tadi tu dapat meningkatkan lagi lah kita punya ilmu dan pengetahuan berkaitan dengan persekitaran kehidupan kita. Seterusnya kita dibawa pula tentang pengetahuan tajuk kemurungan dan kemurungan ini boleh kena pada sesiapa sahaja. Jadi tadi dah disebut ciri-ciri kemurungan, situasi kemurungan. Kemurungan ni memang tak boleh dibiarkan. Nampak macam kecil tapi kalau dibiarkan sebenarnya dia boleh menjejaskan kita punya keseluruhan kehidupan. Jadi walau bagaimanapun tadi Haji telah beri tips mengelakkan kemurungan tu macam mana. Antara tips yang paling penting tadi yang disebut ialah bersikap positif dan optimis. Jadi apapun pucuk pangkalnya, dia datang daripada diri kita. Kadang-kadang benda tu mudah disebut tapi susah bila kita melaluinya. Walau bagaimanapun tak mustahil untuk kita berjaya keluar daripada situasi itu. Terima kasih Haji Fauzi, terima kasih Cikgu Aminah, terima kasih Haji Anisia dan terima kasih semua. Kembali kepada Cikgu Norina. Terima kasih Hajah. Okay. Terima kasih semua. Sehingga kita bertemu lagi pada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, majlis boleh berkurai. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.